Hai guys, saya lagi minum hidup kita. Nama Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dadi Beta. Oke Der, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu bagaimana caranya memberikan, ini dia Red Blue Dogs, obat biru untuk ikan nila ataupun untuk ikan-ikan kolam yang lain juga bisa ya. Ini fungsinya sebagai antibakteri, obat ya, obat antibakteri jamur, virus yang lain ya, parasit juga bisa ya, white spot tuh, white spot, apalagi ya, ya cupang sani parasit aja lah, itulah pokoknya mau kutu ikan juga ya. Ini tujuannya supaya ikannya terhindar dari penyakit ya, penyakit jamur, penyakit parasit yang lainnya yang membuat ikannya sakit ya. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Pertama-tama kita buka dulu ininya, dan budoknya ya udah dibuka. Nah, ini kita buka. Warnanya gini, biru, warnanya biru tua. Oke, setelah itu kita campurkan ke air ya. Ini airnya sudah disediakan ya, air biasa aja. Harusnya makan pakai garam ikan ya, tapi karena garam ikannya kita udah kehabisan, jadi kita kasih gudoknya aja. Ini kolamnya 4x3 ya, kita buangin 2 itu botol aja. Nah, cukup ya, gua juga. Kemudian kita aduk-aduk biar tercampur. Jika sudah tercampur, langsung saja kita masukin ke kolam ikannya ya. Yuk. Bider, langsung campurkan saja ininya, bludoknya yang sudah ditambah air ke kolam ya. Yuk.
ini apa diberikannya per 3 hari sekali ya untuk pengobatan ya. Oke, biar nggak ada jamur dalam kolam ini ya, dan ikannya pada sehat semua. Oke deh, cukup saja video dari saya bagaimana caranya memberikan obat biru kepada kolam ikan kita. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke?